Setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhab ala rasulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.